Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd al al-Kiram Para pemirsa rahimakumullah Berikut kita ingin menyebutkan Beberapa hal Yang membolehkan seseorang Untuk tidak berpuasa Yang pertama diantaranya adalah Al-Maradu wal-Kibaru sakit atau karena tua. Sakit dalam artian tentunya sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Sakit yang membuat orang itu susah untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan juga 185. Ayyamam majudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الله جل جلاله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر maka barang siapa di antara kalian sakit atau Hitungan di hari yang lain, maksudnya diperbolehkan dia untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti di hari yang lain. Nah, sakit di sini adalah sakit yang memang membuat dia susah untuk menjalankan puasa. Dan sakit di sini juga adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka untuk orang-orang seperti ini diperbolehkan dia tidak berpuasa, tapi dia nanti mengganti di hari yang lain. Berkaitan dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, bukan berarti anggota keluarganya tidak mengharapkan sembuh ya. Artinya penyakit ini ini susah untuk sembuh. Atau karena mungkin orang yakni karena umurnya sudah tua sekali, bahkan basicnya dia susah untuk berpuasa. Maka untuk hal-hal yang seperti ini, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sudah kita terangkan apa maksudnya tadi. Dan juga karena umur yang sudah sangat tua, basicnya dia susah untuk berpuasa, maka mereka berbuka. Basicnya mereka tidak berpuasa, tapi ingat, mereka tidak mengqadha. Mereka tidak mengkolok tapi mereka membayar fidyah. Mereka tidak berpuasa dan tidak mengqadha karena basicnya penyakitnya tidak diharapkan kesembuhannya susah untuk sembuh yang kedua basicnya karena dia tua susah untuk berpuasa akhirnya mereka tidak berpuasa tapi mereka membayar fidyah disebutkan perkataan Imam Bukhari kata beliau rahimahullah dan ini disebutkan dalam kitab Syam wa amma syaikhul kabir idza lam yutik Fakat at'ama Anas bin Malik Ba'dama kabura Aman An Kata Imam Al-Bukhari Menyebutkan Sedangkan untuk orang yang tua Syekhul Kabir Yang tidak mampu untuk menjalankan puasa Maka ketahuilah bahwasanya Anas bin Malik dulu Ketika dia sudah tua satu sampai dua tahun dia tidak berpuasa dan dia setiap harinya mengganti fidya memberi makan orang miskin dengan kadar yang nanti kita akan sebutkan pada poin berikutnya artinya dia membayar fidya selama dua tahun satu hari diganti dengan satu fidya kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam perkara orang tua renta baik laki dan perempuan la yastati'ani ay yasuma di mana mereka berdua tidak mampu untuk berpuasa falyut'ima makana kulli yawmin miskina maka hendaknya mereka berdua laki perempuan orang yang sudah tua renta yang basicnya susah untuk berpuasa memang hendaknya mereka memberikan makan kepada orang miskin setiap hari satu kali untuk mengganti puasa yang mereka tinggalkan Maka orang-orang yang tidak mampu berpuasa Seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya Artinya susah memang penyakit ini untuk sembuh Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena umurnya Karena basicnya mereka nggak mampu Laki perempuan yang sudah tua rentang Maka mereka harus membayar fidyah Tidak berpuasa Tidak mengkodok tapi bayar fidyah Dan takaran fidyah adalah kurang lebih ya Adalah satu so' tentunya ketentuan Nabi Muhammad SAW Sorry, ketentuan Nabi Muhammad SAW Setengah so' Satu so' itu ukurannya adalah Dua e, kilo seperempat kurang lebih Dan berarti separohnya adalah Seribu graman Dan fidyah Adalah berkaitan dengan jenis Ibadah yang berkaitan dengan jenis Dan fidyah ...berkaitan dengan makanan pokok negeri tersebut. Kita sudah sebutkan tadi, kadarnya kurang lebih setengah sa itu adalah 1.125 gram. Bisa beras, bisa gandum, bisa tepung, bisa tamar atau kurma kering. Bisa zabib di beberapa tempat sepertinya ada yang makanan pokoknya zabib atau kismis itu. Dan tentunya, eh, jangan salah faham berkaitan dengan vidya sekali kita meninggalkan puasa diganti dengan sekali fidyah. Ya 1125 gram itu bukan sehari kita tinggalkan puasa kemudian kita bayar fidyahnya seperti orang tiga kali makan enggak, satu. Satu hari puasa ditinggalkan, satu hari satu kali fidyah kita ganti. Wallahu a'lam bishawab. Itu yakni hal pertama yang membolehkan orang untuk meninggalkan puasa yakni karena sakit dan juga karena umur yang kedua adalah karena safar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَوْ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ maka barang siapa di antara kalian sakit dan juga safar maka hitungan di hari yang lain artinya safar adalah hal yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa tapi tentunya safar uh, untuk sebuah kebaikan ya. Bukan safar untuk sebuah kemaksiatan ya. Kedua juga safar yang memang memenuhi persyaratan jaraknya. Terlepas dari perdebatan para ulama tentunya 80 mil atau 100 kilometeran itulah dia dinamakan safar. Kala itulah kemudian dia kemudian boleh boleh untuk berbuka untuk tidak berpuasa. Tapi sekalipun misalnya orang yang safar hendak berpuasa boleh no problem. Kata Nabi Muhammad SAW, In syi'ta fa wa in syi'ta Untuk orang yang berpuasa kala itu, tapi dia sedang safar, kata Nabi Muhammad SAW, Jika kamu mau, puasalah. Jika kamu mau, berbukalah. Terserah kamu. Artinya orang yang safar boleh untuk berpuasa ketika dia mampu. Apalagi misalnya safar di zaman sekarang mungkin tidak terlalu melelahkan amat. Artinya mampu orang itu untuk menjalankan puasa. Tapi kalau misalnya safarnya membuat dia lelah, membuat dia letih, capek memang dia safar, tapi dia berusaha tetap berpuasa, ini malah tidak baik. Kata Nabi Muhammad SAW, al birri fis -safar. Bukan dari kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Wallahu alam. Kemudian, hal yang berikutnya adalah al-haid nifas. Yang uzur yang syar'i i. yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah haid dan juga nifas. Kata Nabi Muhammad SAW, Alaysa, hiya, alaysa idha hadut lam tusalli wa tasum. Bukankah wanita itu jika sedang haid tidak tidak salat dan juga tidak puasa? Artinya memang mereka boleh yakni untuk tidak berpuasa. Bahkan kita sebutkan e, di pertemuan yang lalu misalnya bahwasanya orang yang memaksa dirinya untuk berpuasa padahal dia sedang haid dan nifas, mampu mereka berpuasa, haram mereka berpuasa enggak boleh. Dan sebenarnya itu uzur syari untuk anda tidak berpuasa Tapi tentunya harus dibayar di hari yang lain Seberapa lama dia tinggalkan puasanya Kata Aisyah radhiyallahu anha Kana yusibuna zalika fa nu'maru isyam Wala nu'maru Dulu menimpa kami perkara ini Haid dan nifas ini Dan kami diperintahkan untuk mengkodok puasa Tapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok salat dan yang terakhir persyaratan uh, bukan persyaratan hal-hal yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa ada yakni al-hubla wal murdi ah. perempuan yang hamil dan juga perempuan yang menyusui kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wada'a 'anil al musafir shatr as-salah was-saum wa 'anil hubla wal murdi as-saum Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan untuk orang yang safar Separo salat, separo puasa. Maksudnya adalah mereka boleh mengkosong mereka boleh menjama. Mereka boleh bahkan tidak berpuasa untuk musafir. Tapi untuk hubla wal murdi untuk perempuan yang hamil dan kemudian menyusui, Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ada hal di sini yang saya ingin sampaikan tentunya saya tidak ingin menyebutkan perdebatan para ulama bahwasanya jika ibu hamil dan ibu menyusui mereka tidak berpuasanya itu karena takut akan janinnya eh mohon maaf takut akan dirinya seperti ibu hamil dan menyusui maka dua perempuan ini mereka nanti harus mengkobok membayar puasanya tapi kalau misalnya mereka punya dua ketakutan takut akan dirinya dan janinnya, takut akan dirinya dan bayi yang sedang dia susui, maka terlepas dari perdebatan para ulama tentunya, mereka melakukan dua. Membayar puasa juga dan kemudian membayar fidyah juga karena ada dua ketakutan di sana. Wallahu a'lam Tentunya terlepas dari perdebatan para ulama dalam perkara ini karena ada yang menyebutkan bahwasanya perempuan hamil dan menyusui bayar fidyah saja. Khilaf wallahu alam bisawab yakni itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa khususnya Ramadan tentunya wallahu alam bisawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh